Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar berdiri pada tahun 1526 dengan sultan pertama yang bergelar Sultan Suryanullah. Ada juga yang menyebutnya Sultan Suryansyah. Sebelum terdapat Kesultanan Banjar, di daerah Kalimantan Selatan telah berdiri sebuah kerajaan Hindu yang bernama Daha. Kerajaan Daha ketika itu dipimpin oleh Pangeran Sukarama. Pangeran Sukarama memiliki 3 orang keturunan, yaitu Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumenggung, dan Putri Galuh. Merasa hari-harinya akan berakhir, Pangeran Sukarama menuliskan surat wasiat yang menunjuk cucunya, yaitu Pangeran Samudra, putra dari Putri Galuh, sebagai penerus tahta. Karena usia Pangeran Samudra yang masih kecil, maka tahta untuk sementara akan diwakilkan kepada Pangeran Mangkubumi hingga Pangeran Samudra cukup dewasa untuk menerima tahta. Ketika Pangeran Sukarama wafat, sesuai dengan wasiatnya, maka Pangeran Mangkubumi menduduki tahta. Wasiat dari mendiang Pangeran Sukarama ternyata menimbulkan konflik keluarga istana. Suatu hari, Pangeran Mangkubumi dibunuh oleh seorang abdi istana suruhan Pangeran Tumenggung. Tahta kerajaan kemudian dipegang oleh Pangeran Tumenggung. Hingga beberapa tahun kemudian, Pangeran Samudra yang merasa dirinya terancam segera menyingkir dari istana untuk mengasingkan diri. Di sebuah perairan yang bernama Pelabuhan Banjar, Pangeran Samudra menyamar sebagai seorang nelayan. Beberapa lamanya menyamar sebagai nelayan, akhirnya ada seseorang yang mengenali Pangeran Samudra. Orang tersebut bernama Patih Masih, penguasa di daerah Pelabuhan Banjar. Patih Masih adalah seorang penguasa pelabuhan dan banyak berhubungan dengan para pedagang Arab, Gujarat, dan Demak. Hubungan yang erat dengan beberapa kesultanan itu membuat Patih Masih memeluk agama Islam. Patih Masih yang merasa enggan membayar upeti ke Pangeran Tumenggung pun menawari Pangeran Samudra menjadi pemimpin di wilayah Pelabuhan Banjar. Tidak lama kemudian, Pangeran Samudra pun dilantik menjadi pemimpin di wilayah Pelabuhan Banjar. Patih Masih sangat mengerti bahwa Pangeran Samudra lah yang seharusnya mewarisi tahta Daha sebagaimana wasiat mendiang Pangeran Sukarama. Pangeran Samudra ternyata sangat cakap dalam kepemimpinannya. Pelabuhan Banjar pun berkembang semakin besar sebagai pusat perdagangan internasional di Kalimantan bagian selatan. Patih Masih berhasil meyakinkan Pangeran Samudra untuk menuntut haknya sebagai Raja Daha. Dengan bantuan Patih Masih, Pangeran Samudra pun berhasil menghimpun kekuatan. Pertempuran pasukan Pangeran Samudra melawan pasukan Daha berlangsung sengit hingga beberapa bulan, belum bisa dipastikan siapa pemenangnya. Melihat situasi pertempuran yang berjalan alot, Patih Masih menyarankan kepada Pangeran Samudra untuk meminta bantuan kepada Kesultanan Demak. Patih Masih memiliki hubungan yang baik dengan Kesultanan Demak. Pangeran Samudra pun meminta bantuan Demak. Sultan Trenggono, penguasa Demak ketika itu, menyanggupi bantuan militer dengan syarat Pangeran Samudra dan seluruh rakyatnya masuk Islam setelah berhasil memenangkan perang. Pangeran Samudra menerima syarat itu. Bala bantuan dari Demak pun berangkat ke Banjar. Tercatat ada 1000 prajurit dan seorang khatib yang dikirim Sultan Trenggono. Setelah berhasil memenangkan perang, Pangeran Samudra beserta kerabat dan seluruh rakyat Banjar pun masuk Islam. Kerajaan Daha diubah namanya menjadi Kesultanan Banjar. Pangeran Samudra memimpin Kesultanan Banjar dengan gelar Sultan Suryanullah. Pada awal berdirinya, Kesultanan Banjar meliputi seluruh bekas kerajaan Daha. Pelabuhan Banjar dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Berdirinya Kesultanan Banjar menjadi awal penyebaran agama Islam di Pulau Kalimantan. Hubungan yang baik dengan kesultanan-kesultanan lainnya, terutama Demak, membuat hubungan perdagangan semakin meningkat. Pelabuhan Banjar menjadi pusat perdagangan di Pulau Kalimantan. Para pedagang datang ke Banjar untuk membeli lada hitam, emas, intan, rotan, hingga kulit hewan. Pada masa pemerintahan Sultan Suryanullah, banyak wilayah menyatakan takluk dan menjadi bawahan Kesultanan Banjar. Pada tahun 1546 Masehi,
Sultan Suryanullah wafat. Tahta kesultanan pun diteruskan oleh putranya yang bergelar Sultan Rahmatullah bin Sultan Suryansyah. Hingga bertahun-tahun lamanya, meskipun mengalami beberapa kali pergantian sultan, situasi politik dan ekonomi Kesultanan Banjar relatif stabil. Istana berperan penting dalam penyebaran agama Islam sekaligus membangun kekuatan ekonomi. Kesultanan Banjar juga melahirkan ulama besar. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, ulama besar Kesultanan Banjar ini, namanya dikenal hingga ke seluruh Nusantara hingga sekarang. Lahir di Martapura pada 17 Maret 1710, Syekh Al-Banjari kecil yang tumbuh dalam keluarga ulama memiliki bakat dalam membuat kaligrafi. Bakatnya membuat pemimpin Banjar ketika itu, Sultan Tahlilullah, mengambilnya sebagai anak angkat dan mengajaknya tinggal di dalam istana. Ketika itu, usia Syekh Al-Banjari baru 7 tahun. Tahun 1739, setelah menikah, Syekh Al-Banjari menunaikan ibadah haji. Beliau berangkat bersama istri dan anaknya. Bukan hanya beribadah haji, Syekh Al-Banjari juga menggunakan kesempatan itu untuk memperdalam agama Islam dari para ulama Mekah. Syekh Al-Banjari tinggal di Mekah selama 33 tahun lamanya. Tahun 1772, Syekh Al-Banjari pun kembali ke Banjar. Sultan Tahlilullah II, Sultan Banjar ketika itu, pun menyambut kedatangannya dengan meriah. Sultan Tahlilullah memberikan jabatan kadi kepada Syekh Al-Banjari. Jabatan ini setingkat dengan penasehat sultan. Namun begitu, Syekh Al-Banjari memilih tinggal di luar istana dan mendirikan sebuah pesantren. Di sela-sela kesibukannya sebagai kadi dan mengajar di pesantren, Syekh Al-Banjari selalu menyempatkan diri untuk menulis beberapa kitab. Beberapa kitab karangan beliau yang masih dikenal hingga sekarang, di antaranya adalah Sabi Al-Muhtadin, Li'at Tafakuh Fi Amridin, Kitab Kans Al-Makhrifah, Kitab Usuluddin, Kitab Nuktatul Ajlan, Tuhfat Al-Rahibin, Luqtat Al-Ijlan, Fi Bayan Al-Haid, Wa Istihada Wa Nifas Al-Niswan, Al-Qaul Al-Muhtasar, dan Kitab Faraid. Pada 3 Oktober 1812, Syekh Al-Banjari tutup usia. Jenazahnya dimakamkan di kampung halamannya, Martapura. Meskipun sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, namun kitab-kitabnya masih banyak dipelajari hingga sekarang, terutama oleh kalangan pesantren. Syekh Al-Banjari dikenang sebagai pelopor dakwah Islam di Kalimantan, Brunei, dan Malaysia. Beberapa tahun setelah berpulangnya Syekh Al-Banjari, situasi politik dan keamanan di Kesultanan Banjar mulai mencemaskan. Belanda yang melihat kebesaran Kesultanan Banjar pun mulai mengerahkan armada lautnya. Ratusan tahun sebelumnya, tahun 1606 dan tahun 1612, ketika Kesultanan Banjar belum berusia lama, Belanda yang masih diwakili oleh VOC sudah mencoba menjalin hubungan. Namun, diplomasi dagang itu gagal. Setelah itu, VOC yang berpusat di Maluku dan Batavia tidak pernah lagi melabuhkan kapalnya di Banjar. Tahun 1817, pada masa kekuasaan Sultan Sulaiman, Belanda merapatkan kapalnya ke pelabuhan Banjar. Seperti zaman VOC, kedatangan Belanda ketika itu membawa misi diplomasi perdagangan. Belanda ternyata lebih beruntung daripada VOC. Mereka mendapatkan izin untuk membuka kantor dagang di beberapa tempat, termasuk kota Waringin. Tahun 1826, pada masa kekuasaan Sultan Adam, wilayah pesisir Banjar mulai dikuasai Belanda. Namun, penguasaan saat itu lebih dalam urusan perdagangan. Kesultanan masih memiliki kedaulatannya. Hingga menjelang tahun 1840, kepentingan Belanda di Kesultanan Banjar masih dalam tahap perdagangan. Memasuki tahun 1840-an, Belanda mulai menunjukkan wajah aslinya. Dengan intimidasi, Belanda berhasil mendapatkan izin membuka tambang-tambang batubara di wilayah yang jauh dari pesisir. Bahkan, Belanda mulai berani turut campur dalam masalah internal kesultanan. Pasukan Belanda pun tidak ragu-ragu memasuki istana sultan. Tahun 1857, Sultan Adam wafat. Campur tangan Belanda dalam suksesi kepemimpinan mulai menimbulkan ketegangan dalam istana. Belanda mengangkat Sultan Tamijidillah, cucu dari Sultan Adam,
Keberadaan Sultan Tamejidillah membuat rakyat tidak suka. Kebiasaannya meminum minuman keras sangat melukai rasa keislaman rakyat Banjar. Sultan Tamejidillah adalah putra dari Abdul Rahman, dari istri pertamanya, putra mahkota yang terlebih dahulu wafat pada tahun 1852. Belanda mendukung Sultan Tamejidillah karena memberikan konsesi yang sangat besar berupa kekayaan alam Kalimantan. Sebenarnya, rakyat dan para pejabat tinggi istana lebih menyukai Pangeran Hidayatullah yang naik tahta. Pangeran Hidayatullah adalah putra dari Abdul Rahman dengan istri kedua yang lahir pada tahun 1822. Situasi ini membuat ketegangan-ketegangan politik di istana semakin meningkat. Tahun 1859, dengan tensi politik yang sangat memanas, seorang pangeran yang masih keluarga istana melancarkan serangan terhadap pos-pos militer Belanda. Pangeran Antasari mengambil inisiatif tindakan militer untuk mengatasi polemik di Kesultanan Banjar. Dalam perjuangan melawan Belanda, Pangeran Antasari ditemani oleh putranya Mahmud Seman. Bukan hanya pos-pos militer, pasukan Pangeran Antasari juga menyerang tambang-tambang batu bara yang dikuasai Belanda. Tanpa memberikan ampun, semua orang Belanda yang ditemui dibunuh. Pangeran Antasari lahir pada tahun 1809. Ayahnya adalah Pangeran Masohot dan ibunya Gusti Hadijah. Pangeran Antasari memiliki nama kecil Gusti Inu Kertapati. Meskipun masih kerabat kesultanan, keluarga Pangeran Antasari memilih hidup jauh dari tembok istana. Ketika mendengar Pangeran Hidayatullah disingkirkan Belanda, maka Pangeran Antasari membelanya. Bagi Pangeran Antasari, yang lebih berhak dan layak menduduki tahta kesultanan adalah Pangeran Hidayatullah. Perjuangan Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah semakin mendapatkan dukungan rakyat. Pangeran Antasari kemudian mengangkat Pangeran Hidayatullah sebagai sultan dengan gelar Sultan Hidayatullah. Berbagai pertempuran pun berkecamuk semakin seru. Dukungan rakyat semakin lama semakin kuat. Korban di pihak Belanda pun semakin membesar. Melihat situasi yang genting ini, Belanda mengambil sikap tidak terduga. Belanda menangkap Sultan Tamejidillah pada Juli 1859 dan mengasingkannya ke Bogor. Belanda kemudian menghapuskan Kesultanan Banjar dan mengumumkan kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda atas bekas Kesultanan Banjar secara langsung. Inilah karakter asli Belanda, yaitu penjajah, bukan pedagang. Belanda pun menambah kekuatan militernya dengan mendatangkan pasukan tambahan secara besar-besaran. Pertempuran besar segera pecah. Kekuatan baru pasukan Belanda berhasil mendatangkan korban jiwa yang cukup besar di pihak pasukan Pangeran Antasari. Tekanan tentara Belanda mulai menampakkan hasilnya. Pada Januari tahun 1862, Sultan Hidayatullah menyerah. Belanda kemudian mengasingkan Sultan Hidayatullah ke Cianjur. Setelah menyerahnya Sultan Hidayatullah, Pangeran Antasari pun tetap melanjutkan perlawanan. Pangeran Antasari menjadi pusat kepemimpinan dari kesetiaan rakyat Banjar yang menolak Belanda. Bukan hanya kaum muslimin, semua unsur rakyat Banjar yang anti terhadap Belanda mendukung perjuangan Pangeran Antasari. Sayangnya, usia yang tidak lagi muda membuat Pangeran Antasari mudah terserang penyakit. Beberapa bulan setelah menyerahnya Sultan Hidayatullah, tepatnya Oktober 1862, Pangeran Antasari wafat karena terkena penyakit cacar. Kepemimpinan perjuangan pun kemudian diteruskan oleh putra Pangeran Antasari, Mahmud Seman. Rakyat pun kemudian mengangkat putra Pangeran Antasari sebagai sultan dengan gelar Sultan Mahmud Seman. Semakin menguatnya Belanda di Banjar, membuat Sultan Mahmud Seman mengalihkan perjuangannya ke wilayah hutan dan pegunungan. Pada tahun 1875, Sultan Mahmud Seman mendapatkan dukungan besar dari seorang tokoh Muslim Dayak yang bernama Surapati. Belanda ternyata tidak mudah menghentikan perjuangan Sultan Mahmud Seman dan rakyatnya. Hingga ke pergantian abad, perlawanan Sultan Mahmud Seman tidak mampu dipatahkan. Namun, usia Sultan Mahmud Seman yang semakin lanjut membuat kekuatan fisiknya semakin menurun. Namun begitu, beliau tidak menyerah dengan keterbatasan yang ada pada dirinya. Pada tahun 1905,
Pada sebuah pertempuran, Sultan Mahmud Seman gugur. Gugurnya Sultan Mahmud Seman pun mengakhiri perjuangan rakyat Banjar. Garis kepemimpinan dari Pangeran Antasari pun juga berakhir. Belanda pun berhasil menancapkan pengaruhnya di seluruh bekas wilayah Kesultanan Banjar hingga beberapa puluh tahun mendatang.